sampai bersih-bersih ya. Makanya kita akan bersih-bersih lemari ya. Ya enggak. Dan kita akan membahas buah yang langka seperti di judul tentang video. Buah ini buah yang sangat langka, guys ya. Ini dia buahnya. Namanya dalam bahasa Indonesia, buahnya namanya adalah kenitu, ya. Lihatkan muka saya dong. Oke, bahasa Indonesianya namanya kenitu. Bahasa Jawanya namanya manecu. Bahasa Maduranya namanya genitu. Dan bahasa Inggrisnya namanya kendet, ya. Ya. Enggak tahu saya pakai Google terjemah ya. Kalau memang bahasa Jawa dan Madura itu memang benar, tapi kalau bahasa Inggrisnya saya masih ragu, guys ya. Ya, oke, kita akan makan ini. Ini buah katanya hanya bisa ya, hanya ada di Jawa Timur, bisa tumbuh di Jawa Timur ya, di Lumajang juga ya. Dan ini buah kita nggak beli ya, guys. Kita diberi sama asisten rumah tangga saya ya, barusan dikirimi dan ada ide untuk buat konten ini ya. Oke, mari kita makan dulu dan cut dulu videonya, saya akan ambil pisaunya. Oke guys ya, contoh yang sudah dibelah ini seperti ini dibelahkan bude saya ya, dan saya akan nyoba belah sendiri ya buah kendet ini. Oke, jangan besar-besar karena cuma di review aja apa yang ini ya. Mana yang ini? Ungu, yang ungu ini ya. Yang ungu katanya matang. Cara makan pas tengah ya. Cara makannya itu potong tengahnya kayak gini lah. Gimana nih? Ada dua cara makan, guys ya, tapi yang saya bisa cuma satu cara makan karena kena getah ya kalau cara makan yang kedua itu. Mana nih, guys? Saya potong gini aja lah ya, bagi dua. Ah, sulit kali. Kalau cara makan yang ini ya, ini lihatkan dulu, kameramennya pingin dilihatkan dulu. Nah, cara makannya yang seperti ini harus pakai sendok, guys ya. Nah, jadi lebih mudah, tinggal di ambil gini aja. Dan first impression rasanya sebenarnya bukan first karena tadi sudah nyoba dua biji lah ya. Kita coba ya. Kata bude saya tadi di skripnya lembut seperti susu, guys ya. Karena saya juga pakai skrip di sini. Lihat ini. Dan bijinya tuh besar, tapi cuma dikit. Kayak gini nih bijinya. Bijinya jangan dimakan loh ya. Saya habiskan ini dulu, kita cut, lalu kita lihat cara yang kedua. Oke guys ya, dan di sini adalah cara makan yang kedua, cara makan buah kenitu, manecu, genitu atau kendet ya. Paling lucu bahasa Inggrisnya kendet ya. Oke ya, kita akan buka dulu. Caranya ini dipotong-potong kecil-kecil seperti ini. Saya tidak suka cara makan yang seperti ini karena banyak getahnya, guys ya. Ya, kita coba aja. Kameranya jauh kan? Lebih jauh. Kayak gini ya, dibuka seperti ini. Langsunglah. Oke, dibuka seperti ini. Harusnya sampai sini ya. Karena saya memang tidak pernah makannya gini ya. Wajar ya kalau nggak terlalu bisa. Wah, yang lainnya copotnya bubar-bubar. Oke, kita akan makannya tuh gini, guys ya. Nah, makannya dikit ya, kayak karena ini banyak getah yang nanti nempel di sini-sini nanti. Saya nggak bisa ngomong. Terlem rasanya, guys ya. Saya baru pertama
saya baru pertama kali loh guys makan ini garam. Itu aja diberi asisten saya. Karena dia tuh punya pohonnya sendiri di rumahnya guys ya. Dan ya terbukti rasanya enak sih ya. Bukan karena saya makannya gitu ya, rasanya enggak enak, bukan karena saya ini banyak yang nempel ini ketannya nih. Ya tinggal cuci tangan aja. Dan saya mau makan lagi, saya habiskan semuanya ini ya. Ini masih bernuansa tradisional, lihat ini ya. Masih pakai anyaman ya. Apa? Tampah namanya ya guys ya. Pakai anyaman ya. Anyaman bambu kayaknya. Ya anyaman bambu kata putih saya. Karena saya enggak terlalu ngerti ya. Dah. Skrip saya juga sudah mati. See you in next video. Bye bye.